Itu dia apa? Perbedaannya lo sama yang si badan gede itu ku. Badan gede siapa? Oh, yang HRD. Siapa namanya? HRD kan satu lagi kan? Bukan badan gede yang ini gue ngelihat lo itu tertarik bukan tertarik maksudnya menarik kontennya tapi kok itu gue sebel ya kenapa ya yang mana yang dia saat yang itu badan gede ya? Karena mungkin ada dia apa berantem ke lo kan enggak. Karena emang ngejar berantemnya kali. Tahu. Dianya kalau makin berantem makin pargo ya kan. Enggak kalau dia tuh lucu kan. Iya, makanya gue jadi menarik kontennya dia. Jadi sama konsepnya cuma enggak tahu mungkin lo abisnya tuh enggak sampai yang kayak gimana-gimana kali ya. Ngejilat. Iya. Jatuhnya ngejilat. Enggak benar. Ini gue Emanuali nih. Apa Emanuali? Emanuali. Ini spontan. Emanuali. Terus nanti bayar. Kerja sih komen itu. Gue dulu seminggu sold out gak? Udah. Iya. Hah? Jaket baru wancoy. Oh iya, tadi dibilang. Kayak Terminator katanya. Gue bilang cocok ke pick mungkin ini. Yo iya. Cocok. Mata lang sih. Rambut jabrik. Shit banget. Pakai udah deh. Pakai komunikator dong Nokia gitu. Iya, pinggir jalan. Mata lo on. Ketinggalan Kalibata atau jongkok gini-gini. Gini-gini. Mata gandul kok gue lebih percis kok kayak gini. Lebih percis. Lebih enjoy banget gue. Gara-gara kemarin gue beli di Jepang. Kegedean. Gara-garanya gue pakai baju dobel-dobel banyak. Pas nyobain ternyata mas nyobain kan di sono pas aja gitu kan wi fit nih pas gue pakai kaos Jakarta tapi jadi hip hop gombrong hip hop banget tapi kan kayak bisa Greaser jadinya John Travolta tapi kan gombrong banget gue tapi ada yang lebih membutuhkan kayaknya untuk badannya yang pas banget berapa barang Gofar digibahin kalau dari Jepang banyak ya dikit banyak aja ya ntar dipotong aja ya dari ini kita kas kita tapi jadi potong-potong sih emang gitu sistemnya kalau misalnya temen ngasih barang dipotong dari kerjaan gue iya gitu dari dulu begitu dari dulu misalnya kuku nih sama Dustin gitu kok minjem baju dong ya udah nggak dibalikin nih Dustin udah kerja dipotong kenapa jadi ribet gila hitungannya maksudnya kasih aja. Ini juga kasih kan karena nah, ada tapi sesuatu. Tapi jangan karena kasih persahabatan jadi rusak gitu. Maksudnya gitu. Ya, cuma kan nggak ada kita nggak ada ngomongin ke persahabatan. Ini dari kerjaan tadi potong segaji kan gue beli kemarin lu tahu harga itu potong langsung 25 ya? 30 juta. Oh itu termasuk murah sih. Murah. Biasanya 40-an. Ini rare loh kulitnya. Rare loh kulitnya loh. Ini yang wagyu kan ya? Jadi ngomongin daging, ayo kulit wagyu. Dipakai lembek. Dipakai lembek. Jaket kulit wagyu. Dalamnya well done kan? Kita kan kadang-kadang suwir. Anjing lah, nggak nemu lagi bangsat. Gitu, udah lo kuku, udah gue, udah. Riku, udah lo. Udah lo apa? Ujuk siapa? Harus nyambut juga. Bet, tak gitu kan? Iya sih. Ulang entah ntar. Iya, nggak tak. Say, bisa say. Hah? Say. Iya. Say. Yeah, saya sapi. Iya. Kurang ya. Lu lagi mungkin lu. Jatuh telat. Kuku Adi ya gak? Apa coba dulu dia pernah viral banget. Ini udah mulai nih. Dari tadi. Gua mah ngomong jorok. Viral apa? Yang di trotoar. Ngalang-ngalangin motor. Yo, benar, benar. Tapi entah kenapa banyak hatersnya lu di situ. Gua enggak berani baca komennya. Detret itu hitungannya. Wih, serius lu? Iya, udah mati lu kayak gitu. Oh iya? Udah, iya ada aja. Tapi yang seneng-seneng ada aja yang kayak udah lama tapi kan itu udah lama. Soalnya ngiranya ini jadi pembela kebenaran. Padahal dulu ininya cuman niatnya bukan ke situ. Niatnya kayak, nih orang kenapa sih kayak gini gitu. Pengen tahu jalan otak pikirannya gimana sih. Cuman songong gitu. Kan biar kepicu tuh orang.
kayak gitu. Pernah nggak lo di jalan ketemu? Oh lu pernah gue ditabok pas nggak on cam. Oh iya? Karena gitu, itu tuh jadi kayak bukan karena konten lo, emang kebiasaan gue dulu tuh kayak gitu. Jadi kayak gimana? Di Wahid Hasim. Mana sih yang samping Sarina tuh? Iya. Teresia. Kok Teresia? Bukan yang ada hotel-hotel banyak sih tuh. Tanah Abang. HI. Kok HI? Enggak, yang di samping sebelum Sarina. Sabang. Sebelum Sabang. Belok. Iya benar, Teresia belakang nama jalannya apa tuh? Teresia. Ya Teresia belok kiri. Apa tuh? Wahid Hasim. Ya itulah pokoknya di situ. Jadi ada kan trotoar. Terus abang-abang Gojek biasa lewat trotoar, gue kayak gue enggak kasih jalan. Tabok gue pok gitu. Ya udah. Ngeri juga sama abang-abang gitu soalnya. Itu intinya sih udah kebiasaan juga kayak gitu, tapi lama-lama gue mikir anjing, gue berarti konyol kayak gini udah gitu. Berarti konyol kan mau jadi apa, ketusuk apa? Sekarang ada cuy yang badan kekar-kekar tuh. Gede-gede tuh. Iya. Ya, tapi banyak nih. Itu berdua dia badannya keker dua-duanya. Itu pernah gue ngundang dia ke acara minta digampar itu. Pas mereka berdua pas off cam bilang, "Bang, gue gini gara-gara lihat lu, Bang." Ya elah udahlah, mati lu. Ngapain sih gitu-gitu? Apa sih yang dicari gitu. Bener, seminggu kemudian yang kegerujuk ojol kan. Ojol kan? Ojol. Tapi masih tuh kok masih sih, lanjut. Ya gue sih udah cap inilah, ngeri lah orang. Tuh, apa yang dikejar lagi sih, apa yang dikejar di dunia ini? Lucu. Enggak, lu kan suka melawan arah. Harusnya lu udah malu di sini. Enggak pernah gue. Lu jalan kaki lawan arah? Wow, dilarang tuh kayaknya. Dilarang tuh. Enggak boleh tau kalau di ini di Masjidil Haram. Oh iya, iya benar. Udah jalur. Bener coy itu. Enggak boleh coy, jadi harus dibiasain. Susah tuh. Masjidil Haram yang muter begini. Jarum jam. Iya maksudnya kalau ngelawan arah nggak boleh. Kan pesannya di situ kan nggak boleh lawan arah. Di eskalator nggak boleh ya kan? Iya. Tapi masih banyak juga anak kecil. Sirkuit yang lawan arah. F1. Sirkuit F1. Lalu lagi bung nggak boleh lawan arah, lari. NASCAR. Lo nyebrang aja situ. Nggak putus tuh kaki. Ujungnya lancip gitu. F1. Tapi emang sampai ancam pembunuhan gitu. Matiin lu. Ada, tapi kan biasa kan kalau orang di internet ya yang akunnya ini ya, anime. Iya. Yang ngancem-ngancem sih gitu enggak mungkin. Iya, enggak mungkin akun asli. Bambang Suprapto gitu enggak mungkin, enggak mungkin. Bambang Suprapto SPD gitu enggak mungkin ya. Cak Noris gitu enggak mungkin. Kayak gitu. Jadi ada udahlah capek gua. Gua enggak pernah baca komennya intinya. Jadi waktu itu bikin aja. Dan itu niatnya bukan pembela kebenaran, banyak yang salah ngira juga, nah ini dia revolusi mental waktu itu kan kayak gitu-gitu. Yeah, yeah. Ya, seru-seru aja, cuman enggak kayak gitu amat. Udah banyak yang kayak gitu kan, yang ingin membangun bangsa dengan teriak-teriak gitu. Kedua lah salah-salah. Bisa sih dulu tuh? Yang kayak gitu? Yang di jalan? Dikit tuh, cuman 4 atau 5 gitu. Oh tapi kayak banyak ya kue? Oh potongannya kali ya? Potongannya mungkin. Yang di jalan sih itu, ada sisanya yang gak penting juga sebenarnya kayak di taman. Nanya orang yang lagi kumpul-kumpul nggak jelas gitu, jadi sebenarnya si gua muter-muter itu kayak ini orang apaan sih ngurusin orang lain gitu konsepnya, makanya minta digampar supaya nanyanya bikin orang tuh pengen kesel. Gitu mungkin ini kali. Kalau dulu MTV ada MTV Boiling Point, tau nggak? Oh tahu, iya kan? Titik didihnya di mana gitu ya, mirip-mirip lah kayak gitu, ada reference ke situ juga tuh. Oh. Jadi dapat $100 kan ya kalau MTV Boiling Point. Kalau lu nggak dapat. Nggak dapat. Dapat itu aja udah. Itu makin digampar sih. Digampar. Dan itu candid, dan sampai akhirnya pun nggak dikasih tahu kalau itu candid. Jadi ini orang siapa sih gitu kali pas udah ada. Iya. Tapi ada nggak yang tiba-tiba muncul di YouTube komplain muka gue tuh bang gitu? Nah gue nggak tahu, bukan YouTube gue juga. Itu orang banyak salah ngira tuh. Orang ngira Komtung punya gue. Gue padahal cuman di situ ini doang, talent doang, atau dibayar lepas lah itu. Komtung ngeliat teman gue dan gue ya udah, ayo di situ gitu. Jadi orang tuh ngira gue sekaya itu, sekaya lu, baik kira punya gini. Ya iya kan, biasanya punya youtuber gitu. Gofar kan youtuber nih, youtuber tajir. Apa ini, pak? Gue pernah di karena orang ngiranya gue sekaya itu, gue di DM sales BMW. Silakan Mas Kuku, ini ada katalog terbaru 2023, dilihat-lihat dulu. Ya gue juga sih mau, kayak Gopar, wagon-wagon gitu juga mau gue. Tapi kan gak sekaya itu, gitu. Belum. Tapi lu MLI kan? Enggak juga. Dulu iya? Sempet, tapi cuman setahun lah terus cabut gue. Gak cocok. Oh, langsung. Diplomatis. Gak gitu.
nggak sevisi dan misi gitu. Ya, tapi dia udah begini sih gesturnya. Ini gini, kan parah, lah ini kan pertandingan persahabatan ya gini. Oh iya. KSS kemarin. Gitu, gitu. Persahabatan bener. Tanding tapi masih sahabat. Gitu. Ah, yeah. Gak sahabat juga sih. Ya, kenal lah. Saudara. Saudara. Saudara itu lebih. Eh saudara mah lebih. Lebih erat lagi. Bukan. Saudara. Bukan. Teman kampus. Oh ya cuma lewat dalam apa saja? Mana bro? Gitu kantin dulu. Oh gitu ya. Teman kamu. Cuma di terminal Kampung Rambutan juga bisa. Mudik lu. Awas ya dong. Karakternya iya. Karakternya dia baju dibalik pak. Bener. Baju dibalik. Ini demi eksklusif nih. Eksklusif. Eksklusif tuh. Eksklusif tuh. Ini gambar siapa tuh? Gue. Bisa juga gambar juga. Ya. Dikit-dikit lah ya. Gunyi mirip, jujur gunyi mirip. Mirip. Gunyi mirip. Wanda kayak basket-basket yang anime tuh. Iya bener-bener. Tapi lu bertiga tuh emang kecirinya gampang. Jadi maksudnya Wanda begini, Rico begini, lu ya ada kacamata. Iya. Yeah. Wizard lah, wizard gitu. Wizard. Tapi lebih ke Yas nih ya. Yas Lawrence. Lu suka motong-motong pembicaraan dong? Iya. Tahu lah skena-skena berbegituan mas. Aman. Kan bermakna paling nggak kita ngomongnya. Bener, gue katanya kalau bisa di baju dibalik katanya lebih nyaman. Dapat rezeki juga, Pak. Iya, anjing kan? Nyaman dulu sih gitu. Iya, kan? Boy, baju kebalik, kok mau dapat rezeki lu gitu. Kalau nggak sengaja. Enggak, kalau gue zaman dulu itu baju dibalik cepet meninggal, kalau nggak salah. Mas, itu bener, kan kalau pensil tinggal segini cepet ibunya meninggal katanya. Oh, masih dipakai? Iya. Pensil udah segini masih dipakai itu meninggal? Emang zaman dulu mah ada-ada aja sih ya. Enggak, zaman gue dulu cepet meninggal kalau narkoba terus. Oh, iya. Mitosnya gitu. Itu bukan mitos. Bukan mitos sih, emang itu iya. Itu mah to tips and trick. Tutorial cepat meninggal. Tapi emang baju kebalik itu kalau zaman dulunya itu ada merek yang namanya Moving Blue. Ada ya? Oh, iya, ada. Yang logonya kayak MTV. Oh iya, benar. Logonya kayak MTV itu bukan. Jahitannya di luar tuh dia tuh. Enggak ada bloknya, Meh. Di Ramayana ada Robinson, pelawai itu ada. Zaman Daga dulu masih berjaya gitu ya, jadi desa level ya. Itu banyak Griffon juga tuh coy. Iya, yeah, Griffon, Osela. Moving Blue, iya. Ini Ocean Pacific mas-mas. Oh iya. Opi. Itu masih keren dong. Dompet Opi coy. Dompetnya lagi dulu, Ocean Pacific. Iya, srek ada ininya. Iya, srek. Gitu. Terus banyak kartu tapi nggak ada kartu ATM kalau dulu. Iya, biasa kartu-kartu member. Kayak apa namanya? Yang itu coy, yang minuman bubble di Tebet. Hah? Apaan? Hop-hop. Quickly. Bukan Quickly. Duluan Quickly ya, daripada hop-hop ya? Duluan Quickly. Quickly. Yeah. Quickly sih. Kemarin gua ke mana coy? Gitu ya? Ke Manado ya? Manado. Wah anjing, rare. Ada Quickly. Ada Quickly. Masih ada ya? Ada. Emang udah jarang di sini? Udah jarang. Di sini nggak ada kayaknya deh. Jarang. Udah semua ya? Udah rare tuh. Orang second aja mahal, Quickly. Masih dong, anjing. Kan leher. Lu chat time mah sungkem ketemu dia tuh. Sungkem, hormat. Tapi Gen Z kayaknya gak tau chat time deh kok. Iya kayaknya. Masa sih? Chat time tuh kayak periode yang aneh dia. Betul. Di antara transisi milenial dan Gen Z. Bener sih. Jadi milenialnya juga ya ada yang tahu yang orang-orang sering ke mall, yang Gen Z-nya udah kepapar mixue tuh. Benar ya, sih. Benar. Sama haus gitu-gitu tuh. Haus gua akuin. Minum gua akuin haus. Sekarang minum. Teh Jawa banyak. Iya. Enggak, yang gua bingung yang fenomena haus. Ada minum kan banyak tuh. Iya, yang nama-nama haus, huas, iya. Apa gitu-gitu ya. Ada munim. Munim dibalik nih. Munim. Fonnya minum. Jadi dulu jiblak minum. Lu coba googling. Munim ada munim. Haus ada SC3, SC5. Ada. Haus ada. Gue jauh-jauh clothing brand ada berak, ada kan? Ada. Berak ya. Ada mules. Oh, ada mules. Ada enggak? Fontnya miring juga italic mirip, gitu. Mirip kalau enggak salah. Mules jujur. Kalau enggak salah punya Bang Ucok kalau enggak salah. Begitu. Ucok Jaklot kalau enggak salah. Mules. Iya, ada. Adanya bikin lagi tuh. Modelnya cebok. Jadi mules berak cebok. Cepien belum ya. Lu dong, apa ikut tim
Cemiri. Nah, boleh. Cepirit. Mencri. Smell like teen spirit. Macam remaja coba. Ada lagi megang batu. Itu kalau mau naik kereta ke Surabaya itu kayak gitu. Gue bingung nih, hubungan megang batu sama nahan berak tuh apaan sih? Itu ini, Pak. Apa? Memecah konsentrasi jadi. Oh, karena jadi ini memecah gitu. Memindahkan sugesti. Nah, sugesti. Memindahkan jadi sugesti. Jadi tidak fokus terhadap di perut gitu. Iya. Pernah sama berarti kukus pendapat sama gue. Pernah yang gue sampein juga zaman kemarin di video yang kemarin. Gue bilang kalau misalkan orang sakit gigi, obatnya lupain aja, bener kan? Lupain aja. Kayak kalau sakit ya. Hai gigi lu lupain aja. Bener. Maksudnya cari ngapain? Tapi gini coy, kalau berak kan megang batu tuh ada sakit gigi apanya gitu ya. Iya, kan memindahkan konsentrasi nih, memindahkan sugesti. Ada gerakan fisiknya. Mas, gua nyisir aja. Terus kayak gigi terus nyanyi daripada sakit. Dibalik sakit gigi ini. Gua sakit gigi selalu begitu, nyisir. Enggak, bukan ya apapun. Pokoknya jangan dipikirin. Gua enggak sakit gigi. Kenapa lu enggak ke dokter? Oh, enggak, gua sejauh ini belum. Dokter gigi itu kalau dia jadi dokter gigi ada pasien nih. Dia akan bilang gini, lupain aja, Bu. Tatap mata saya. Laku. Kayak ini kalau kayak apa jadi ke dokter gigi kena sakit karena dilupain aja kayak sunat laser dulu kan. Oh iya benar. Lu pernah ditipu enggak kalau sunat ditiup aja? Iya, ada, sunat di Bandung ada. Enak, mau ditiup tahu-tahu udah disunat. Ada yang kayak gitu. Masa sih? Katanya entah diapain. Ada apa? Kalau gue distraksi doang ya. Kalau gue dulu doang. Bilangnya waktu sunat enggak kok digigit semut doang. Iya, benar. Iya, gigit semut. Padahal ada yang di Afrika yang semutnya yang dimasukin tangan hitam semua ya. Yang gitu gimana? Yang apa? Menandakan kedewasaan. Semut Afrika. Oh, katanya digigit semut doang. Enggak tahu digigit dokter. Gue lihat gini-gini dokter yang lu. Masa dikunyah anjing. Ah, dokter. Gua mau dokter. Tapi emang disunat gue juga enggak ngerasa sakit sih gue disunat. Iya dulu. Iya, cuma kan kita tapi kita bunyi dengar krek. Zamannya old school kan kita lihat gunting apa kayak ngilu aja. Coba ulang deh. Mas sakit sakit enggak? Iya. Kan ada kuncupnya. Terus apa lagi mau disunat? Tapi bengkong parah sih. Sistem bengkong. Bengkong apalagi? Yang kalau disunat udah gede. Pakai bambu. Bisa pakai bambu. Set. Anjir. Aduh. Jadi bambu nih, diruncingin dua di belah dua gini nih. Kulit titik itu di depan terus disiasat. Sak. Kenapa pakai bambu? Kan ada pisau gitu. Nah, itu bengkong tuh tradisional. Katanya masa penyembuhannya lebih di dalam cepet. Itu tuh bisa lebih cepat sama yeah. Lebih... Oh jadi udah dipotong bambunya cepet, nempel lebih cepat iya, lebih cepat iya, bambunya kayak iya, butuh iya. Ya jadi kayak penyembuhannya iya. Di situ kayak katanya juga termasuk bentuknya jadi bagus lebih cepat kan gue baca lebih cepat sembuhnya kayak pepes ya bener itu gue pernah baca tuh bisa kalau bapak bangor gini kulitnya lebihin pinggir-pinggir biar bininya doyan ntar bikin jengkel gini bapak gini bikin model dolphin bapak bangor zaman dulu kan gitu biar ntar kalau gede bininya demen bapak bangor anjing cuma kalau gede kecil mana mikir ya kan bapaknya bapaknya request masa tak kerja gini pak tolong masukin biji tasbih ya. Masa udah kecil request, udah ngerti. Aduh, aji sih tuh. Biji tasbih juga yang di penjara tuh masukin gue juga bingung tuh. Apaan biji tasbih di penjara? Yang ini di penjara kan zaman dulu tenar tuh, jadi atas titik lo dikasih biji tasbih. Supaya? Bawahnya kali atas. Biar kayak tindikan. Enggak, jadi kayak dia dimasukin. Dimasukin ke kulit. Dia nongol. Supaya? Ngenain klitoris kalau lagi pas ngeos dia ngelapilin ya pas Di penjara gitu tuh dulu gitu cuy gak kalau gak biji tasbih kalau gak sikat gigi dibuletin tuh ya pas kayak segini dibuletin tuh jadi kayak ini apa ya kalau gak peluru airsoft gun Nah yang ngerjain itu siapa dokternya siapa itu di dalam penjara gak ada nah gue bingung nih cara prosesnya untuk kayak datang negonya, mau dong titit gue. Kan yang ngerjain cowok juga dong. Dan dengan peralatan yang higienis. Steril. Sudah pasti tidak akan
kanker di akhir akhirnya. Nah, itu bingung tuh penyembuhan, cara kerjanya, cara masukinnya bingung gue tuh. Nusuknya pakai itu, biasanya sikat gigi diruncingin. Tuh tahu. Memang kadang nafsu syahwat itu mengalahkan logika ya. Benar, emang. Tapi emang bener secara testimoni coy ya, gue nggak tahu ya. Kan lo pernah sabuk nih dulu nih, pasti kan ada testimoni napi-napi. Itu memang bener muasin lo, cewek. Iya, kok itu iya. Kok itu iya, beneran. Lo pakai lo? Kagak anjing, cuma di kamera. Coba si rancu menurut gue kok cowok ngomongin BR sendiri sih. Wah, itu kan buat kesehatan, coy. Oh, iya, tapi kan kalau itu enggak. Mungkin kalau bisa buat kesehatan. Ya emang gitu. Masalah ada aneh ngomongin BR sendiri. Masalah lagi dokter lagi meeting nih di rumah sakit apa. Gini. Jadi apa namanya? Kita harus menghindari gagal prostat agar tidak terjadi. Jangan lu geli. Bisa gitu kan? Mungkin kalau misalkan lu bawanya ke ini kesehatan mungkin ada lumayan sih. Cuma gue tetap aja sih kayak enggak. Lu enggak betah di ruangan itu tuh? Enggak betah gue. Cukup anjing. Lu kayak gitu. Cukup. Gue bisa bahas yang lain enggak? Awas lu sakit ke kita ya. Gimana lu? Gua sumpahin kencing. Awas lu sakit ke kita ya. Biji lu gendut sebelah lu. Iyalah. Wah, jangan ampes ya anjing. Biji lu nyatu ya jadi satu, jadi monokotil. Layu ya. Sampai umur 70 katanya. Enggak, biji gini nih. Sih, jangan biji gini nih, coy. Jangan. Jadi gini. Numpuk. Masa numpuk? Biji lu numbuh ya gitu. Jadi musuhnya Harry Potter lu. Ada tiga malah. Iya. Anjing itu kan Cerberus. Tapi enggak apa-apa coy, emang itu kan tugas sih coy. Iya sih, enggak apa-apa. Cuma emang enggak, coba lihat ke kamera, takutnya pada enggak percaya lu. Iya, ada. Emang kagak, gua kagak. Ada implannya enggak? Kagak. Enggak juga enggak apa-apa, kita open minded. Enggak, pokoknya yang penting nanti aja yang siapa yang menjadi. Oh, boleh japri, boleh DM gitu, Bang. Mau lihat dong gitu. Siapa yang jadi ini gua aja baru bisa ngelihat. Ya siapa jadi apaan? Jadi gojek. Jadi bini gue aja tak bisa lihat. Oh bisa lihat tuh? Ya, kalau pacar belum? Emang sama pacar belum? Belum. Ya udah ngapain sih gue salaman mulu? Coba dulu. Iya belum. Sini patahnya lagi. Iya belum udah. Jason Bourne. Kalau pacaran belum? Enggak lah, enggak. Gue menyampingkan yang kayak begitu. Motor meledak ya? Gila, ngomongin motor. Di komen sama Ateng Katros, builder nggak dibales? Dibales. Parah, padahal bisa apa aja gue DM Ateng kan komennya cuma begitu, bro kalau misalkan udah bosen standar DM gue ya. Nah baru kemarin nih gue udah ngerasa kayaknya boleh juga. Tapi kan sengaja bales coy, ada orang yang baik. Yuk follow sama dia gue. Lo gini dong bro, maaf nih, bayar nggak gue? Tapi gue halus sih. Mengenai angkanya gimana? Oh mengenai angka gitu ya? Udah mau modifin lu. Iya, modifin. Bagus lah. Oh, dia udah di level selebgram ku. Parah kok dia. Waduh. Gaya hidupnya udah hedon ku. Udah hedon. Udah setara agak youtuber lah. Ya? Ah, udah hedon. Youtuber lagi. Mas Macap kita udah lama. Iya, kemarin gue baru follow dia. Follow lagi udah lama banget, berjam-jam kemudian sih. Jangan ragu. Padahal online. Oh, mungkin gue belum pantas untuk di follow. Gila, gue follow. Parah, gue belum follow kuku juga lagi. Minta digampar sih, gue pernah minta digampar. Ayo. Mau gue. Nanti. Orang MLI-nya yang bilang lah. Iya. Kan bukan punya gua. Oh iya bukan. Mendingan kita gedein channel dia sendiri aja deh.
ini. Kok lu bikin channel sendiri dong, kok? Ada gua. Apaan? Namanya tapi kayak akun palsu. Kukuya 17. Makanya tiap gua komen apa ininya apa kontennya? Kontennya sekarang sih karena yang si minta digambar kan itu ada yang dulu kan yang di pinggir jalan terus kan per 2021 itu wawancara orang ya. Hmm. Terus yang gua bikin sendiri itu wawancara orang juga tapi enggak di studio, random aja di jalan gitu. Hmm. Gitu sama tapi dengan karakter gua yang si baju biru itu yang nyebelin itu kayak gitu. Ah, itu dia apa? Perbedaannya lo sama yang si badan gede itu ku. Badan gede siapa? Oh, yang HRD. Siapa namanya? HRD kan satu lagi kan? Bukan badan gede yang ini juga orang juga. Gue ngelihat lo itu tertarik bukan tertarik maksudnya. Bukan. Maksudnya gue menarik. Menurut gue menarik kontennya. Tapi kok itu gue sebel ya? Kenapa ya? Yang mana? Yang di saat yang itu. Yang badan gede. Karena mungkin ada dia apa-apa berantem, apa berantem. Kalau lo kan enggak. Karena emang ngejar berantemnya kali. Tahu. Dianya kalau makin berantem makin pargo ya kan. Kalau kalau dia tuh lucu kan. Iya, yeah, makanya gue jadi menarik kontennya dia. Jadi sama konsepnya cuma enggak tahu mungkin lo abisnya tuh enggak sampai yang kayak gimana-gimana kali ya. Iya. Enggak bener. Ini gue Emanuali nih. Apa Emanuali? Spontan. Nah itu kan terus itu yang di jalan per 2001 gue kayak udah capek, gue takut meninggal ditusuk orang gitu kan. Yeah. Kayak gampang banget sekarang, kayak dulu mungkin gak se-ini. Oh, iya sih. Sekarang orang makin nekat, kayak udah gue di studio aja jadi wawancara orang-orang aja. Kayak ya ada orang yang dari yang terkenal dari lama, ada juga artis yang gak belum terkenal gitu-gitu. Yeah. Siapa aja sih gue sikat gitu. Kayak sampai ke Fahri Hamzah juga pernah waktu itu. Juga. Oh iya, gue nonton tuh. Tapi emang dia suka sih gitu-gitu ya? Dia suka, tapi emang demen. Dan jago yang kayak gitu ngomongnya. Yeah, gak bisa gue. Tapi hebatnya dia nih sebenarnya, lu bisa nahan ketawa sih ya? Iya. Jilat-jilat. Kok jilat sih? Gila. Gue kan gue ngomongin apa yang gue tonton. Percuma jilat. Ngejilat gue jadi ngebales ini DM-nya gak bisa. Gak dapet apa-apa. Iya. Lu di BMW, gue masih Toyota. Toyota. Emang kenapa Toyota? Mamir, gak boleh begini, gak boleh begitu. Lagi Toyota kenapa? Emang Toyota jelek? Abang gue marahin Toyota. Sekarang Zenik yang paling bagus, Zenik. Gue ngejualin Zenik kemarin. Dapat nomor 1000. Gitu ngalin. Tadi lu bilang ayo. Kenapa? Toyota kenapa? Bang, ya enggak, gue bercanda aja. Lu paling demen sih begini begitu. Ketika gue bercanda lu naik ini beda. Lagi mau ada desain terbaru mau endorse Wanda terus sambil ngeliat Linus. Wah dia ngomong gitu. Jadi enggak jadi. Iya. Ya apa-apa. BMW masuk jadi. Iya. Berarti ada rezeki kan gue sih gampang aja. Sumpah. Iku, ya apa? Ada yang baperan bener enggak kok? Yang baperan ya, kalau pas bintang tamu kayaknya ada sih si ini dulu Satria Mahathir tuh nggak Satria Mahathir. Oh iya. Kayak dia baper beneran soalnya dia bahas gua juga dikasih tau orang bahas gua di podcastnya Onat. Bilang gimana? Si Onat nanya, lu ada yang lu sebel nggak? Ada nembang kuku, katanya gitu. Oh iya. Ternyata dia sebel soalnya pas abis syuting kayak biasa-biasa aja nih anak. Ternyata kemakan hati dia waktu itu. Oh baper. Ceritain dong yang Aldi Taher. Oh, Aldi Taher jadi ini. Dulu dia pernah ke minta digambar juga, tapi telat dia 3 jam, gue kerjain lah. Jadi pas lagi wawancara-wawancara gini, gue pulang udah pulang ke rumah. Tapi dia masih on cam gitu. Lah, bukannya udah sempat interview lo? Iya interview itu, udah interview, udah 45 menit, udah pulang gue. Gak pamit pulang. Oh gitu? Dia kira masih gue balik lagi, enggak gue udah pulang langsung, pulang ke rumah. Terus sebel. Tapi sekarang udah enggak sih, santai lah. Udah ngomong lagi? Udah santai. Udah pernah ngomong ketemu lagi? Udah santai. Bilang apaan? Enggak bilang apa-apa lah. Enggak kayak, lu kenapa lu balik gitu, dianya enggak? Pada akhirnya ini juga sih, dia tahu juga sih. Kalau karena dia telat, gua balik bodo amat kayak gitu. 3 jam kan? Jadi 3 jam. Dia telat kenapa itu? Au! Lu enggak nanya, lu kenapa telat lu? Tapi sekarang enggak sih, dia kayaknya dulu sering telat deh emang tuh orang. Dia. Pas kesini telat gak? Enggak, udah ini berarti. Dulu telat, ya udah gitu doang. Karena sih santai. Telatnya 3 jam sih, bentar. Masih bentar lah. Ada yang lama emang, ada yang lama. Kita belum ya? Kita belum. Tamu belum ada yang telat. Belum. Yang telat paling ya... Mungkin gue telat. Kalau gue telat, jadinya maki-maki.
Lu dimaki, lu dimaki. Iya, gue dimaki. Jadi gue gak akan pernah telat. Tapi emang gue, budaya gue emang Jepang banget ya? Mengenai waktu tuh gue gak yang gimana-gimana. Gue pernah kan zaman dulu itu jadi LO Asia, apa ya? Asia Bagus. Asia Pasifik. Bukan. Asian Game. Asia Pasifik 2018. Asia Karera. Asia Karera bukan. GBK. Asia Karera kali. Kebetulan udah emang gue Asia Karera lu. Enggak, emang iya. Udah. Belum. Ini isunya yang belum ada nama Tony Hawk dulu isunya. Iya, yang isunya. Isunya Ed ya, benar. Enggak. Bukan cerita Wedding Setrum. Ada. Ah, Panji ini makan goya. Itu benar. Benar. Masih hidup gila. Iya, cuma masih hidup, cuma beneran. Iya, kan isunya meninggal. Ular. Terus Asian Games kenapa ya? Lo? Iya, jadi kebetulan itu gue megang tim basketnya Jepang. Jadi emang tuh. Ini Slam Dunk berarti ya? Yang pemain Slam Dunk itu. Sakuragi Hanamichi. Rambut orang. Ayo dong, apa dong? Lu dong. Gue gak kenal jujur. Subasa gitu. Ya terus. Omaha. Omaha. Basket Jepang. Omaha namanya. Terus? Nah, terus jadi gue emang kebetulan megang itu dan gue udah standby 5 menit sebelum bis datang. Di lobby? Nah, ya pokoknya di lobinya hotel bisa mereka lah. Bisnya nggak tahu bisnya apa waktu itu. jadi si bisnya itu bukan telat, tapi emang macet karena emang pertandingan itu kan tight banget kan waktunya kan. Jadi emang ini, wow, dia udah marah-marah banget apa segala macem. Akhirnya ya gue samper tuh si bis. Yang kaki akhirnya gue arahin kayak gini. Tapi lu parkir terus gitu. Iya kayak begitu kok, gitu. Lu enggak dulu belum zamannya klakson sih ya. Belum zamannya. Pengertian sekarang angkot udah begitu lagi. Iya, walaupun ada cempreng. Iya, klakson itu lagi banyak lagi. Berarti kan dia kan jago. Gimana kata harus kulit dari musisi ya. Si supir itu kan Unlock skill. Anjing tuh mah tinggal pencet, gila sekali pencet. Udah jadi baru diaplikasiin ke situ. Ada yang manual, ada yang manual. Ada keyboardnya 2 gitu. Oh iya. Kayak Boris RM udah itu. Sama yang di sini nih. Jadi bad sih. Tapi dalamnya Herman Barus. Lu dong musisi. Yes. Gue udah gitu yeah. Mana apa. Gimana? Udah seri gitu ya. gitu banget seri-seri ya. Idang kasih. Iya. Old school kan. Boleh. Kevin Aprilio. Iya. Anjir dalamnya Viera. Dalamnya Viera. Ini loh, dia bisa main piano sambil mangku cewek loh. Unlock skill. Skill loh. Unlock skill. Betul. Main piano manggu cewek sih itu unlock skill tuh. Jepang tadi telat jadi lu sehingga itu yang ngebangun diri gue sebenarnya juga sebelum dari kondisi itu gue juga udah orangnya gue seneng maksudnya janjian jam 11 gue datang 10:30 gitu paling seneng gue nggak tahu kenapa karena gak ada kerjaan kali ya di rumah ya apa gimana nggak tahu juga karena mungkin gue nggak ada kerjaan yang bentrok di hari itu, jadi gue emang orangnya lebih cepat lebih bagus sih kalau gue. Lebih sering niku. Apa? Izin sama gue, misalnya kemana gitu. Coy, jalan bareng iya. Nyampe udah rapi, gue masih pakai baju tidur. Emang. Enggak, tapi gue emang ngerjain dia. Karena gue tahu gue nggak mandi. Jadi siap-siap gue tuh cuma 5 menit. Gue nggak mandi. Tapi memang bikin kesal aja. Jam 3 jalan, gue 3:30 udah nyampe. Dia belum ngapa-ngapain. Masih main sama Broto. Tapi kan cepet gue gak mandi. Yeah. Enggak, stok foto lu lagi kehujanan, hapus aja lah, suka gitu kan. Kalau ini ya, kalau telat dia ngeman foto kehujanan. Dia ngupload foto ini, gue lagi di neduh di ini, padahal itu foto lama. Terus gue storyin kan, ada orang bilang, Bang, bohong tuh Bang, gue tahu nih Indomaretnya deket rumah gue, gak hujan Bang. Lagian yang lain lah stoknya ada lu folderin ini hujan, macet, ban bocor. Lagian kan kalau hujan itu kan maksudnya bukan yang tiap hari hujan deh. Jadi perang yang gitu, gua kirim itu hari Selasa. Yang di komen sama dia itu hari Rabu, imannya nyambung. Ya iyalah Rabu langitnya udah cerah.
Selasa hujan di situ. Enggak, itu hari yang sama. Enggak dulu. Lo harus kayak ini, kayak pegawai negeri absen lo. Oh iya, pakai daerah, pakai waktu. Ada waktu, ada bintang derajat itu tuh. Iya, benar. Emang zaman dulu gue sempet gitu tuh kerja. Emang udah ada? Udah ada. Aplikasi gitu? Jam. Kan belum COVID dulu. Jam doang. Gue waktu itu kerja di mana ya? NASA? Enggak. Microsoft kerja waktu di Microsoft dulu. Enggak, ini marketing apartemen juga begitu gue. Toyota. Enggak. Gue dulu di Tamrin City. Lu enggak mau kerja di Toyota maksudnya? Heeh. Lu enggak tertarik? Enggak. Karena di situ ada abang gue. Waktu itu gue takut ini ya kolusi dibilangnya. Iya, males. Kan enggak apa-apa kalau misalnya emang lu bisa ngejual banyak. Iya, kalau emang lu suka sama produknya. Mendingan gue dari belakang. Lu enggak suka sih ya? Biar lu enggak suka. Anti sih ya, cuy. Anti. Toyota udah anti ya? Toyota gue suka. Yang apa di grup bukti? Facebook anti Toyota Indonesia tuh lu. Ada. Sadis banget. Enggak usah pura-pura lah. Lu adminnya coy. Gua anaknya Toyota banget gua. Gila. Tuh kan, apa-apa gua. Coba kalau lu emang Toyota banget, slogannya Toyota apa? Maju sama kijang. Masih ada tuh. Jadi, Toyota semakin di depan. Slogan Toyota apa? Toyota? Wow, keren. Toyota heboh. Itu apa nih? Oh, bisa. Milik kita bersama. Apa? Toyota? Oh, Kirio. Lu apa? Slogan dong. Toyota, terlambat datang bulan. Gini. Toyota, okay. Baru ngomong itu tuh. Banyak loh kan, banyak loh kan. Masih banyak loh kan. Bisa ditungguin ya. Bisa ditungguin. Slogan. Makin asik aja. Toyota makin asik aja. Salah kunci sih. Salah kord. Kade sama. Beda. Orang gini. PPI makin asik aja. Oh iya. Makin asik aja. Gue ininya setir. Versi Java Jazz. Makin asik aja. Emang udah mengkunci miring. PPI makin asik aja. Makin asik aja. Kunci miring dong. Jangan. Padahal gak tau aslinya itu emang anjing. Gue emang jujur, gue orangnya pelupa. Jadi kalau misalkan orang yang kayak set, gue agak lambat emang. Jadi ya udah gak apa-apa. Kalau kuis-kuis dia angkat tangan nih, kuis-kuis yang cepet gitu dia angkat tangan pasti. Bulaga apa, nol dan nol. Kalau kuis Facebook, yang apa ini hewanmu gitu. Iya. Yeah. Mengenal karaktermu dalam karaktermu. 1 menit. Gak tahu gue. Kan itu kan tes IQ kayak tes IQ gitu. Enggak gini ya. Kalau gue sih gini aja. This is me. Emang pertanyaannya apa sih? This is me. Dia udah jadi udah diundang-undang podcast, diundang pakai emang. Udah sendiri undangnya, Bu. Sendiri. Udah mulai ini bentar lagi kayak gue kayak nggak cocok lagi deh Grand Boss udah gitu kayak Kemal ntar udah kayak Kemal ntar gue bisa kalau sendiri deh apalagi dia yang keserang terus ya kayaknya yang diserang terus ya itu gue nggak mau jadi keset mulu gitu bener dia udah seminggu terakhir ada gini kok guys kayaknya gue ada yang mau gue omongin deh tapi nggak jadi deh udah mulai gitu nggak jadi masalah gue sih kok misalkan jadi keset apa. Karena menurut gue kalau emang jadi keset itu menguntungkan buat gue, so what sih kalau gue mau jadi pesawat. Itu loh, Kak Koji. Besok diundang Richard Lee kan, YouTube. Kagak. Ada yang dokter yang kacamata tuh. Agak. Oh, ada YouTuber yang... sulap ya? Bukan. Masa dokter bisa sulap? Ada deh YouTuber yang, tapi dokter backgroundnya Richard Lee ada. Oh iya, Richard Lee. Ini mau lihat ini lu. Yang ditanam itu masih ada apa enggak ya? Agak dia kecantikan dia. Iya, kecantikan apa? Iya, skincare gitu. Skincare. Tambah dong. Skincare.
skincare titip. Oh, biar kinclong gitu ya. Biar mengkilap. Kalau mati lampu gampang. Iya, biar glowing. Biar biar kalau lagi diem tuh enggak keriput kayak. Iya, yeah, gitu. Biar di kamera enak. Kamera fresh. Lu fotogenik. Titip fotogenik anjing banget. Katanya sama cewek lu belum bisa lihat dia. Kok ke situ tujuannya? Iya. Iya enggak apa-apa kan, kita kan namanya manusia kan apapun harus kita tabung untuk masa depan. Oh, tapi emang dia ngerawat gitu, Ku. Dia sering tuh ngerawat kulit itu pakai lotion sambil liat beb, coy. Itu ngocok anjing. Bilangnya perawatan ya. Bilangnya perawatan. Cuy, iya. Ngapain? Enggak lagi perawatan, tuh, sambil liat beb. Ngocok anjing. Pakai kemiri sekalian. Biar kemiri buat alis. Biar itu. Buat alis. Biar itu, Baji. Ih, kalau zaman dulu kenapa ya? Alis pakai kemiri ya? Kemiri. Emang bener ya buat lebatin ya? Kemiri tuh bikin pigmen rambut bagus. Oh ya? Iya. Yeah. Ya, tapi kan pas begitu pas lagi prosesnya aneh sih ya, kayak sincan kan jadi hitam. Lah emang jumba. Hitam ya kemiri ya? Hitam, hitam. Hitam. Oh. Tapi zaman sekarang udah enggak coy, kemiri udah enggak. Anak bayi tuh langsung disulam. Udah disulam. Bagus. Di ini ya, di ITC ya. Iya, yeah, atau kan tanam kayak kayak Kevin Aprilio tanam. Oh. Tanam. Oh, itu tanam, gua kira asli loh. Gue juga gak tahu sih. Gue bisa bedain ya. Gue kira asli tau. Gue juga gak tau. Kan dia udah buka di Instagram emang tanam. Oh, di Turki, Turki. Yang tanam. Oke, Anang gitu. Iya, Anang. Turki. Yang nanam makan syukur ya kalau salah tuh. Bola. Jadi bola punya usaha begitu. Jujur gak nemu lagi sih ke Turki. Ada, Sansos. Oh. Mesut Ozil. Mesut Ozil enggak. Jerman, Jerman. Tapi dia abad keturunan. Ah, iya. Hevdo Terkoglu, pemain basket Orlando Magic Turki. Lu apa? Ih, banyak. Jangan pulang-pulang ngerokok. Enggak tahu gua. Mesut Ozil turun Turki bisa. Jerman. Bisa tapi turun Turki. Gundongan, Gundongan. Gundongan Turki. Fenerbahce. Hah? Klub bola. Iya. Tapi orang. Kan orang kita bahasnya. Tukang es krim Turki kuncit. Ah, orang Turki juga dia. Oh, iya. Iya, yang gini-gini. Oh, iya. Yang juggling. Baba Raffi, Baba Raffi. Iya. Turki itu kayak Baba Pondok Labu. Yang itu Baba Raffi. Siapa sih dia? Kebab Turki. Kebab Turki. Iya, ikut Baba Raffi. Baba Raffi. Ih, siapa sih Baba Raffi? Baba Raffi namanya. Oh, orangnya yang mana sih visualnya? Enggak, gue kenal. Oh, kenal. Ada Baba Raffi. Suami istri. Baba Raffi kan namanya. Iya, yang punya suami istri. Yang punya suami istri. Sabi tuh dia tuh. Iya. Sabi. Udah banyak tuh ya. Sekarang sudah sih Baba Raffi. Banyak, banyak tuh. Dulu tiap di depan Indomaret pasti ada tuh. Iya. Dia sebelah Medan tuh. Kebab Monster. Wih, iya. Ada emang. Ada gede ini. Gede banget ya. Iya. Punya dia juga? Iya, bagian dari merknya dia. Tapi yang kece menurut gue ada di Jalan Arsa tuh. Nama kebabnya apa ya? Kebab Blas. Tapi Blasnya B-A-L-S-T. Kebab Blas. Kompang banget. Kebab Blas. Itu lagu pilihan. Gue belum nyobain. Tapi gue main skateboard juga tuh. Anak skateboard. Tapi biasanya di sini kok. Kok lu di situ ya? Kickflip mulu soalnya. Oh, kickflip nendangnya agak depan ya. Iya. Sama kayak Gopar tuh udah. Kickflip sambil semeter lah lompatin taman, gue baru udah sempet. Enggak, gue lebih ke wall ride deh. Gue lebih ke Benihana sih. Kalau gue Jesus Air sih. Apa-apa, walaupun ini banyak. Gue 5-0. Nah itu kan drummer. Eh bukan ya, Steve-O. Gue Heru Plan doang. Banyak gue. Ya sebut satu. Gue Varial lah ya, biasanya gue Varial. Vario. Vario Guitar. Benihana sih, Benihana tuh. Jing yang bunyi, jing gitu kalau ada Tony Hawk. Iya, gue tau dari Tony Hawk tuh Benihana. Muter-muter. Kategori street beda sama kategori yang lain. Benar. Ada yang half pipe. Iya, benar. Itu mainan di rem. Oh, lu street banget soalnya, street banget. Gue street. Lebih ke street gue kalau main di rem tuh. Dia Rod Nimulen lah. Oh, Rod Nimulen. Benar. Casper Slide. Dark Slide. Iya, Casper Slide. Dibalik. Casper Slide. Paparan dibalik. Udah tahu. Dia yang manual-manual gini. Yes. Dewan Song. Iya, Song. Song jago juga, Song.
Pemain bola, Kamerun, Rigobert Song. Bukan, skater. Oh ini baju skaters, merek skaters. Kamu punya Bandung. Itu Bandung ya? Bandung. Itu zaman dulu itu barengannya sama baju-baju yang musik-musik tuh. Lupa gue mereknya tapi. Siapakah nama pemain skate di Tony Hawk yang pakai tas? Lupa gue. Siapa? Lisa Steamer? Bukan. Bukan. Bob Murquist, Bob Murquist. Bukan. Steve Caballero. Chad Muska. Chad Muska. Bawa radio. Hah? Dia bawa radio ya? Tas, pakai tas. Pakai okay, baju basket, pakai baju basket. Chad Muska, iya betul. CHAD. Iya, tapi, dulu. Tapi Maska, bilangnya Maska. Emang Maska? Maska, Maska. Kan enggak tahu dah. Masa di spelling CHAD. Tahu lu sih ambil yang gampang. Enggak maksudnya gue juga tampe. Ambil-ambil spelling gimana sih? Benar. Fotonya gede-gede tapi dulu, fotonya gede-gede. Kalau nggak gede nggak skate dulu. Fotonya. 760 cuma punya Tony Hawk, 760 motornya. 760 derajat. Udah di-upgrade jadi 960 nggak sih? Udah. Tuh, udah. Mampus. Udah ada 960. Mampus, 960. Ramli Mulan nggak boleh ikut kontes street. Dia udah jadi juri, udah nggak bisa. Udah tua. Fakta gitu dulu dong, jangan tiba-tiba gitu kaget. Nggak apa-apa, gue battle sama dia nih. Dia itu bagian dari Peace Drang. Siapa? Siapa Peace Drang? Ini Rodney Mullen. Masa? Bukan. Iya. Bukan Rodney Mullen, Dustin Dolin. Tuh. Yang baju Jepang siapa tuh yang gondrong? Jering kok. Jering. Gondrong. Ada yang jering. Jering muda. Gondrong yang suka pakai baju kayak Johnny Rambo. Oh, Corrie Duffel. Gondrong sama Pang. Oh, Mbak Tengkorak. Bukan. Siapa ya? Lupa gue anjir namanya. Gondrong, Pang. Jaket kulit. Bro, Alip John. Dia zamannya skater pakai celana gombrong, dia udah celana street. Celana street. Street yang ngepas gitu. Iya, ngepas. Pistrang, ada pistrang. Iya, Corrie Duffel kali ada namanya, dia pernah rambutnya gini. Ini sebelah, cat sebelah. Pakai baju kayak bukan, Ramon. Bukan Corrie Duffel, bukan. Lupa gue namanya. Dustin Dolin. Lupa yang disempet lompatin tangga yang jadi Tony Hawk. Yang tangga Dikifu. Yang ada istora. Lu tangga, kenapa dulu tangga? Lokal siapa? Lokal. Ya merem gue. Jari. Lokal. Tiga. Reno, Indra Kubon. Yes, iya. Evi Permana. Iya. Yeah. Claudi, buset. Iya. Yeah. Fotografernya Naren. Mampus. Dolar. Ya. Mario Palanding. Yeah. Magazine. Iya, yeah, Evan Magazine tuh. Board Suri. Gua patahin di sini jelas, gua patahin. Yang baru-baru dong, yang baru-baru tahu enggak? Yang baru-baru. Yakin lo? Kalau gua sebut satu nama lo enggak ada update dari ini lo kalah ya. Heeh. Taruhan ya. Basral. Ya udah kan itu satu gue. Ya udah lo balas dong. Ya Basral angkatannya iya yes, sih, dia ya, baru sih, baru. Gue taunya ya zaman tempat skate deh di Bali. Gue taunya zaman Adimas. Adimas sudah di atas. Udah tua. Old school. Udah sereno school, dia. Ya. Sereno. Bima Gerindra. Bima Ji. Jinya Gerindra, Jinya Gerindra. Gak usah. Iya. Ya gue sih kalau di luar kadang kiblat gue anak-anak baker. Aduh. Itu dong. Lu merek deh, merek. Selain independen. Skaters. Merek. Peles bisa gak Peles? Peles kan collab tapi. Bones. Santa Cruz? Yeah. Coy. Merk lokal. Ya lokal. Papan. Yang lo kenal. Dead Boy. Yeah. Mampus. Riko Opa. Udah. Jangan. Jangan. Oke. Jangan karena itu. Jangan karena itu. Bali gue kadang ke Amplitude sama Pretty Poison. Udah. Main ball saja iseng aja sebelum sambil logo Golden Hour. Iya. Kalah. Ini area lu padahal. Iya. Dia dari SMA ku. Main skate. Yeah, sebenarnya belajar bareng gue, tapi gue bisa. Oh dia yang menteng doang yang penting ya? Iya. Yeah. Enggak, gue gak bisa, dia bisa deh. Dia lumayan deh. Gue main. Lu SMA juga main skate ya? Main.
Lu SMA di mana sih? Dia sampai sekarang gua. Dia sampai sekarang. Iya, maksud dari SMA kan? Dari SMA. Lu SMA di mana? Di Bogor gua. Apaan? Di Warna. Semansa. SMA 1. Oh, SMA 1. Hmm. Itu skate-nya banyak. Skate-nya kalau dulu di Boper, Bogor Permai. Jadi dari situ ada kayak di parkiran tempat depan toko roti gitu. Dulu belum ada skatepark kan, ada skatepark di Bogor tuh, tapi baru-baru ini. Gua sebut satu ya. Tongkrongan Bogor ya. Betel ya. Sempur. Lu. Itu gabungan anak basket juga di situ. Wall climbing. Iya, semua. Ikan. Dulu apa? Taman Topi. Iya, Taman Topi. Taman Topi ini soalnya tongkrongan pang. Iya, man. Sekarang jadi Taman Topi. Emang yeah. Taman. Jadi kayak enggak, sekarang udah ganti Taman Snapback. So 2010 Snapback mah. That's it. Oh, yeah. Yeah. Rob head di kasih Deki. Deki era type. Oh. Tabi. Ini Chevrolet. Iya. Ini Rob head nih. Enggak. Oh, ini nian. Dikasih Deki tapi. Habis sih. Chevrolet bidang dia gua. Oke, mau. Wih, yeah. Chevrolet di mobil Amerika. Kalau enggak tahu. Tom DeLonge ya. Wagon banyak Chevrolet. Iya. Tapi yang masuk sini SUV. Opel Optima. Blazer. Iya, standar biasa. Kolaborasi dengan standar, Chevrolet. 30-an juta standar. Masa. Bensin berapa? Nih, satu berapa? Tapi gagah sih Blazer ya. Gagah. Borosnya aja tuh. Tapi gue dari Blazer sih Cherokee sih gue. Cherokee itu masih sering kelihatan, tapi Blazer kenapa enggak ya? Oh ya udah jarang. Cherokee itu masih sering ada yang parkir. Susah kok. Spare partnya. Iya. Yeah. Orang nyari yang V6 tuh, yang itu. Cuma memang kacau banget sih. Tapi gagah sih menurut gua. Gagah ada bulat-bulatnya gitu. Iya, juga. Gagah menurut gua. Cherokee masih banyak. V6. Bahasa Inggrisnya V6. Iya, iyalah V8 juga udah ada gila. Dia itu mini Land Cruiser sih sebenarnya disebutnya. Hampir mirip, dia agak maju kayak buaya. Enggak. Mesinnya agak maju kayak buaya. Iya kan? Iya. Emang iya. Otomotif tuh kayak bahasanya. Iya, pokoknya kayak buaya. Kayak Fitra Eri itu. Bahasa Fitra Eri. Tentang ada mobil kancil ya dulu ya. Iya, kancil sempat ada kancil. Tapi dulu SMA gue Nasir mobil apa coba? Lancer. Zaman itu iya. Gelen. Akhirnya gue dikasih ku. Gelen. Yeah. Gelen lele. Hiu. Gue dikasih enak banget mobil tuh. Gue dikasih sama orang dulu. Warna hijau. Warna silver. Gue sering lihat warna hijau. Gelen dari dulu tuh nafsu gue sama apa ya, coba mobilnya Wancoy pertama bukan mobilnya Wancoy pertama kali kerja Feroza. Feroza yang kayak Vitara ya Vitara Escudo. Lu main ini nggak di Gran Turismo ada Escudo merah lu di PS? Oh iya awal-awal kan? Buat awal-awal kan? Gran Turismo awal-awal kan? Iya, Escudo merah. Gue baru tahu tuh kalau Escudo dipakai bisa ceper terus uphill. Escudo yang di Gran Turismo kan gitu tuh. Tapi di namanya apaan ya? Di luar emang ada ku. Yang Escudo. Emang buat kayak gitu. Dibuat kayak buat gitu. Buat balap kan? Ya. Emang. Tapi balapnya ada. Buat gunung kan itu? Yeah, tapi ceper. Ceper tapi bilangnya speed road. Gue dulu Grand ya? Corolla suka. Corolla ya. Iya Grand Corolla sama Twin Cam. Oh Twin Cam lucu. 16 Saloon. Gitu, masih... Ada ininya nggak di depan lampunya ada yang tiang nyala itu? Iyo parking pole. Parking pole. Ngomongnya sombong banget. 16 Saloon. Kayak nantang banget. Sombong banget. Kayak sombong banget. 16 Saloon. Masa BC yang dibaca. Cressida. Iya. Cressida lumayan top. Itu sama-sama. Toyota Crown. Iya. Yeah. Mobil pejabat di era ini. Ini enggak kursinya diganti yang bintil-bintil jerawatan. yang itu. Anjing old school tuh. Iya kan? Sekarang ngetren lagi kok. Ngetren lagi. Nih. Yang bintil-bintil jerawatan. Yang dikope-kope. Biasanya di Kijang juga tuh. Apakah nama merek mobil Silverbird dulu
Silverbird. Iya. Crown. Crown. Selain Crown. Lebih banyak dari ini dibandingkan Crown. Merek ini. Ini bukan sih Nissan ya? Bener. Ya. Nissannya Infiniti, bukan. Nissan Cedric. Cedric. Ah, enggak tahu gue. Yeah. Aneh lu. Silverbird tuh zaman dulu. Cedric buta, gue jujur buta. Kosong gue. Gue kosong. Gue prepare di kosong. Baru dengar seumur hidup. Seumur hidup baru dengar. Cedric, Nissan Cedric. Gue tahu tuh. Mau lah. Cedric. Gue gak tau. Nissan Cedric. Ini sering battle nih gue berdua. Battle apa? Battle rap. Apapun itu. Enggak, knowledge yang di luar bidang kita. Oh. Misalnya gue masuk ke skate tadi kan bukan bidang gue. Oh. Gitu. Jadi, tapi lu basket juga ya? Jadi masih masuk bidang lu ya? Masih masuk. Clothing masih masuk juga ya? Masuk gue. Masuk gue. Brand Jepang, clothing. Dua. Streetwear. Evisu. Jeans. Satu lagi? Kok ada lagunya? Itu kan sambil mikir, takut Evisa apa Evisu ya? Takut salah. Ada lagi? Samurai. Jeans juga. Jeans juga. Yang lain dong. Lima, ayo dua. Kan baru dari Jepang kemarin. Banyak. Gak tahu gue, jujur gak tahu. Fish Fame. Gak tahu. Neighborhood. Neighborhood gue tahu. Neighborhood gue tahu. Ah, sweater 5 juta. Kan? Uniqlo gak masuk Uniqlo. Oh, Uniqlo iya. Wear, tapi itu benar Uniqlo benar. Uniqlo jauh sih harganya di sono sama di sini. Lebih murah. Lebih murah. Gue itu ada satu mall di Jepang. Gue track. Banyak lagi banyak orang gue terkemana, coy ada Uniqlo coy di sini akhirnya kan bercanda ya orang cuma pada tertawa kayak inora banget sih di sini banyak juga gitu kan. Oh ngerti orang ini ya kan dia nyebut Uniqlo nya Uniqlo coy ada Uniqlo gitu. Kayak jarang tuh di Indo Uniqlo brand Jepang. Terus kalau lagi di kereta dia misalnya ngobrol nih gue pergi coy jadi diliatin dia ya. Kan di kereta gak boleh berisik. Barang lagi di dia diliatin dia. Tapi untung banget tuh misalkan yang kalau gue foto di kereta apa segala macam orang banyak yang DM gue tuh bang hati-hati banget ya di Jepang tuh nggak boleh sembarangan ambil gambar ya di kereta deh ya. Untungnya nggak pernah kena teguran tuh gue tuh di sini. Enggak, soalnya kita kameranya kecil kan. Oh jadi dan bingung ngambil gini. Oh enggak handphone kalau gue. Oh, nggak boleh. Takut kali, ya. Takut. Ya, nggak apa-apa. Iya kan lu juga nggak apa-apa kan? Iya. Lu pakai lensa tele kali begini kali. Handphone. Kayak handphone. Piala champion cut bola. lu pakai drone kali cut. Kacamata. Gitu. Lu yang tele gini ntar turun stasiun fotonya udah dicetak di depan. Udah kayak perpisahan SMA lu. SMA Bakti Mulia gitu. Bakti. Yang di 35 aja bu gitu udah kayak gitu. Di print aja lah. Iya. Makin tamu sepi makin murah tuh. Lu mau diapain? Enggak. Yang penting katanya hati-hati aja ya udah. Tapi untungnya enggak kena sih. Kena gimana? Karena orang Jepang bye-bye, berarti bye-bye. Maksudnya ya dia tahu, maksudnya ini bukan buat yang kayak gimana-gimana. Maksudnya baik, begitu bisa disebutin baik. Emang lu gak ngelanggar apa-apa? Iya, gak ngelanggar intinya. Tapi lu mau balik lagi gak Jepang? Mau. Kan udah sesuai culture dia katanya tadi yang datang tepat waktu. Udah lu banget. Tapi satu pelajaran yang gue pegang dari Jepang yang gue bawa kesini, kemana-mana ngerokok gue bawa asbak. Asbak portable. Gara-gara siapa? Lo, gue akuin lo. Enggak, kita ngaku aja di sini di depan dia. Iya, emang dia. Enggak, bukan satu. Sarung tangan lo hilang satu. Ada lagi. Apa? Kedua. Asbak kebedul hilang. Jadi, belum gue. Jadi dia beli sendiri, diganti jujur. Iya, gue beli sendiri akhirnya. Hilang lagi. Gue nggak tahu tuh, gue nggak ngerti deh gue. Gue pala gue di mana sih itu waktu baru beli sarung tangan. Dingin kan, sarung tangan ketinggalan, beli satu. Gue pinjam. Pinjam sebelah. Sebelah-sebelah, akhirnya pinjam sama dia sarung tangan gue sebelah-sebelah. Yang dia aman, yang dia hilang. Gue juga gak ngerti tuh, gue tuh kayak kesirep sih gue. Kayak kesirep, hilang kan, tiba-tiba. Udah segede gini kan, lu bilang gopar, jangan
Enggak, gue orangnya dewasa. Gue orangnya jangankan jatohin air, goyangin air dalam ember gue juga enggak mau sebenarnya begitu. Jadi ini puitis. Iya, sebenarnya gue maunya kondisi tenang terus gitu. Kalau gue orangnya tipikal begitu. Anda lebih teliti terkait asbak kok ada hilang lagi. Hilang. Gue juga stres gue tuh habis makan. Makan Padang apa kalau disuruh habis makan asbak gue mana? Gue udah cari ke semua ini, apa gue buang? Nggak tahu dah. Iya ya, dibuang sih lu rokok buang, dibuang. Nggak tahu gue. Gue yang membarang tuh emang. Jangan beberapa kali sih. Gimana? Ini sarung tangan. Jangan diungkit. Iya kan gue bilang jaga air biar nggak goyang aja. Terus cek asbak, kok ini ada barcode? Tahu gue ribet anjing. Gue keringet udah lewat, dia juga gak apa-apa. Udah lewat. Iya enggak, maksudnya pada saat itu udah di Maiko. Udah ntar juga gue beli lagi, udah di Maiko. Ketakut. Oh, beda ada barcode gitu. Iya, baru. Karena baru. Iya. Ada es kopi susu juga, atau? Apa es kopi Aren. keluarga? Gak ada. Family Mart. Family Coffee. Gila. Gitu hilang gue. Gue tahu. Karena ada yang ditutupin. Sekarang tahu jawabannya apa gitu. Nah, kamu udah beli lagi. Oh, udah beli. Tapi kan beda. Sama. Oh, jadi lu beli sama persis? Sama persis. Enggak. Yang gue beli asbak. Sarung tangan udah hilang. Oh, asbak yang gue pegang tuh baru. Iya. Gue enggak ya. Udah sedikit. Kok. Tahu ini sih ribet aja. Maksudnya ngomong aja. Pahitnya hilang ya. Bener gak? Ya kan kalau misalnya lu gak ngomong ya udah. Kan gue beli langsung. Ini gue cari Family Mart. Udah gue beli. Diem-diem aja. Enggak, buat lucu-lucuan aja. Sorry ini hilang. Ribet. Jangan bikin goyang air. Gitu. Tinggi 186. Badan tinggi masa. Dewasa. Aku gue sempat baca bisik dulu. Paham. Tapi yang gini itu gak gitu. Ada yang kita yang boleh. Gak usah lu. Gak usah, maksud gue ntar beli lagi. Dewasa. Jadi asbak yang pertama itu gue dibeliin sama Gopa ceritanya. Ya gue ngilangin kan, gue ntar dikecewa gimana apa ya kan. Mendingan gue beli lagi, jadi udah gak ada tuh cerita hilang gitu. Bilangnya ke gue, gue simpan tuh rahasianya kayaknya. Oh, sebabnya baru. Baru lu coy. Baru. Gue colongan waktu dia di bengkel sepeda, gue ke Family Mart, gue beli tuh asbak tuh. Di bengkel sepeda, gue ke depan aja. Gue tau gak pas hari terakhir kan lu salah masukin Suika kan, yang lu marah kan. Sini coy. Terus gue bilang, coy ini momen yang tepat, gue bilang lu hilangin asbak. Jangan. Ya Suika, gue juga rada bingung. Salah gue di mana? Gue cuma ngasih ke Gea, dia ngasih ke gue kartunya salah. Emang salah gue begitu? Enggak, lu ngasih kartu Rico. Iya. Ini gue ngasih ini ke Gea, sat, jebret. Udah kan gue diam ngobrol-ngobrol di belakang. Nah Gea ngasih kartu ke gue. Ya gue gak tahu kan, gue bilang, nih isi berapa? Pas di tap ternyata nol. Suka tuh apa sih? Suika tuh kartu flash ya. Gimana cara buat naik kereta apa? Udah asbak. Sarung tangan, Suika. Iya, tahu gitu mendingan ngasih ke bedul sendiri-sendiri aja, nggak usah dikumpulin gitu. Jadi ngasih ini, terima ini, jangan dikumpulin di satu titik ke satu titik. Kadang ngasih ini cek kecampur bener juga. Nggak, tapi yang asbak lu sempat gini kan, gitu kan? Iya. Coba-coba. Uliko, diem aja. Intinya jangan dibikin ribet, udah. Gue masih ada beli. Udah akhirnya gak ketahuan. Gak ada yang gini ya? Ada ya, ada. Gimana ya? Dewasa. Gak apa-apa coy, kami juga hilang ya. Iya. Manusia bisa buat kesalahan. Tapi emang gue ngaco sih itu. Ya pas kita keluar negeri lagi, berani gak? Paspor lu di dia. Tadi beli lagi. Paspor gua sempet hilang di Ninja. Oh iya balik lagi. Yang di Ninja. Makanya balik lagi ke
ketinggalan, ketinggalan kan? Iya, di Ninja. Wah, kacau sih dia nih. Ketinggalan di mana? Gue lupa, gue parah gue. Di, kita makan di tempat Ninja itu ada restoran. Kita udah jalan berapa ratus meter, dia balik lagi. Kenapa cuy? Paspor gue ketinggalan, bagus. Di restoran ya? Di restorannya ya? Tapi untung enggak, Jepang. Tapi untung Jepang loh. Iya. Untung gak diambil Yakuza loh minimal. Iya. Jadi lu ini. Oh, kalau di Jepang mah gak bakal hilang ya. Kayak handphone aja tuh. Gak, yeah. Dia handphone 2 biji yang kita mau ke Bandung. Ketinggalan lagi makan di restoran. Dua biji. Eh, power bank? Enggak, handphone. Riko gak di mobil kita gitu. Oh iya, power bank juga. Oh, parah deh, Ku. Hilang deh, parah dua. Enggak, akhirnya ketemu untungnya. Masih di meja? Masih di meja. Gara-gara masa lalu, Ku. Emang. Iya, iya. Gue udah paling sering udah kalau di ATM deh. Jangan deh gue kalau naro-naro banda di atas ATM tuh. Handphone gue dua hilang. Linggis, itu taruh linggis. Taruh linggis nih. Kadang kalau duit udah diambil, kartu gue gak gue ambil. Itu udah paling sering banget. Mau bobol. Gaji mesin. Gaji mesin. Mau bobol. Kadang lu ke ATM, mau ngambil duit, taunya mau ngadem doang gitu ya. Mau ngadem, diem. Tapi emang AC ATM tuh ada. Emang. Karena emang berapanya sih ya. Karena emang ruangannya cuma berapa kali berapa. Jadi lu pakai yang 0,5 juga udah enak. 0,5 PK. Berapa tuh kena? Enggak tahu. Kalau inverter agak mahal, inverter. 750 masih dapat sih. Tapi inverter gampang rusak. Iya, enggak terlalu dingin. Iya, pakai kulkas kecil aja. Pakai kulkas kecil yang buat obat. Ada kan kulkas kecil yang buat obat kan? Iya. Kemarin gue lu enggak, sekarang lu beli itu buat apa? Ini menyimpan obat apa? Iya. Harus dikulkasin segala. Enggak, jadi kemarin itu bokin gue minta beli kulkas. Lu beliin kulkas obat. Gue beli nyari. Nyarinya 1 juta di bawah gue bilang. Enggak boleh hitung sama cowok. Enggak, akhirnya enggak. Ini enggak dibeliin gue. Belum. Ya, enggak rencana kan mau pindah kosan. Oh, kalian berdua yang tinggal bareng ini? Enggak. Oh, yang rencana kumpul-kumpul jadi, guys. Agak lah anjing. Kemarin udah nabung, udah galang dana sama follower. Iya. Lewat kita bisa. Oh, udah ini daftar lagi. Enggak anjing, tuh followernya yang gila anjing. Ini follower yang daftarin, gue cuma ditolak. Oh, ditolak. Enggak ini. Tadinya berapa per berapa untuk ininya kan ada tuh. Enggak, gue bilang jangan udah. Ngaco-ngaco aja. Masa orang yang buat kebaikan masih minta-minta juga. Enggak lah. Yang kayak gitu kita harus nabung, kita harus usaha. Biar gimana apa yang kita cita-citain itu kesampaian gitu. Walaupun pelan asal nyampe. Bisa. Bisa jadi itu tuh langsung tadi. Semak gak tau sih. Enggak. Semak banget banget nih. Oh? Gue kan gak akan minjemin lagi asbak sama lu. Ya, lu bawa asbak mungkin. Keramik. Next time lu kalau traveling bawa asbak keramik harus. Biar gak hilang. Itu juga hilang sih gue. Gue emang jelek. Kalau lagi di sebelah lu gue gini. Aku Riko ribet anjing gila. Gua kira skincare kecantik. Buat titit bisa juga sih. Ya, bisa kecantikan, juga kecantikan buat titit ini ya bisa juga.